Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkitni Akbar. Gimana teman-teman? IG-nya sehat semua? Semoga teman-teman IG-nya sehat semua dan teman-teman juga sehat juga IG-nya. Nih ada Maca, Agura sama Albi nih ya. Nah, kali ini gua mau eksperimen ya. Nah, ini nasi nih. Nasi gua mau nyoba kasih si Maca, dia mau enggak makan nasi? Ya gua sih pede aja karena ini apa namanya termasuk tumbuhan juga kan, dan apa namanya udah matang juga jadi empuk lah. Tapi gue nggak mau ngasih buat makanan pokok, nggak gue saranin, ini cuman gue eksperimen aja, gue kasih dikit, mau nggak dia Maca? Oke, simak videonya sampai habis, cekidot. Gue nama Maca, mantap. Nah nih teman-teman, nih gue udah nyediain nasi ya, segini aja nih, paling gak habis, cuman gue eksperimen doang, kasih dikit aja ya biar gak kenyang. Ya kebetulan si Maca juga kayaknya kelaparan nih, tadi sih udah makan, gue kasih kangkung banyak, cuman pas gue liat kandangnya tuh pupnya banyak banget dia. Pupnya banyak banget, kayaknya dia kelaparan lagi noh, perutnya kempes lagi kan. Kayaknya dia kelaparan lagi dia, pupnya banyak banget nih. Oke, ini Maca, mau gak? Nih, nasi. Ayo, sini. Sini, ya makan di sini aja. Oke. Nah, ini nggak rekomendasi banget ya teman-teman ya. Gue karena pernah lihat di YouTube ada iguananya dikasih nasi sih, ya. Nah, gue pengen nyoba si Maca dikasih nasi kayak gimana ya. Nah, Albi ngelatin ya, Bi ya. Ya. Nih, coba. No, tangan gue lagi digigit. No, nggak apa-apa digigit. No, nggak apa-apa teman-teman kalau digigit. No, mau sih. Ini karbohidratnya sih tinggi banget. Ya, kalau kenyang sih kenyang. Cuman kan kita nggak hati-hati juga kan, karena iguana itu masalahnya di pencernaan. Bi, ngasih makan apa, Bi? Mau dia teman-teman. Nah, kayaknya Ugra mau juga teman-teman. Coba kita kasih ke Ugra juga ya. Ini kita singkirin. Jangan Bi, Abi mau ngasih. Mengasih Albi. No. Nih Albi ngasih Mam Ugra Maca pakai nasi. Jangan gitu ngasihnya, gini nih Bi. Nih, coba nih Ugra makan. Mana ya? Ya ampun, naik ke atas itu ya? Ini emang kayak gitu, no. Emang gak sakit kakinya, sayang? Ya, udah stres dia tadi digituin Albi. Ini, Mam kaget dia. Ya, mau. Sebenarnya mau, cuman karena di... Albi, jangan kayak gitu. Jing, jatuh nih, jatuh. Berantakan kan jadinya. Nih. Oke, kayaknya gue mau kondisiin Albi dulu ya, biar nggak keganggu. No, liatin aja no. Dia nggak mau kalau terlalu dipaksa kayak gitu, nggak mau. Tadi kan dia mau tuh nih. Nah, nih ya, teman-teman nih udah gue pindahin sini. Si Maca masih mau nggak ya mana sih ya? Ya. Nah, kayaknya sih nggak suka deh, cuma tadi penasaran aja. Nah, itu aja sih Ugra nggak dimakan kan? Nah, kayaknya dia cuma penasaran doang tadi sama nasi, berarti dimakan. Berarti emang gak suka, emang bukan makanannya. Kan? Nih. Oh, yang diincer tangan gua. Oh. Nih. Coba. Berarti emang gak suka dia sama nasi, teman-teman. Ya. Ini Maca nih.
Berarti emang gak suka ya teman-teman ya. Tadi dia tuh pertama mungkin penasaran aja. Ya dimakan, terus udah tahu rasanya. Ya udah, gak dimakan lagi. Tetap yang diincer tangan gua. Noh. Noh. Tuh kan, tangan gua gak sakit kan teman-teman digigit. Gak apa-apa teman-teman. Ya Bi ya, Abi digigit juga gak apa-apa ya tadi ya. Coba. Ya lengket dah kakinya ya. Ya. Oke, nanti harus jangan ada lengket-lengket ya, karena nasi lengket nanti kotoran bakal nempel di badannya si macan. Ini juga nanti gue bersihin kok. Mau tidur gue bersihin, nasinya juga gue bersihin. Nih gue ganti kertasnya sekalian biar bersih, oke? Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Iguana kurang suka sama nasi teman-teman ya. Tadi dia makan cuman penasaran aja. Ya, walaupun tadi diganggu Albi, ternyata itu pas itu nggak tetap, dia tetap lapar kok, moodnya nggak hilang karena emang bener nggak suka sama nasi. Ya udah nggak dimakan lagi nasinya. Ya. No, Albi lagi nelpon tuh, tuh. Soto, biarin deh. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita cari makanannya yang emang bener dia suka ya. Oke, jadi segitu aja. Semoga buat jadi hiburan ya teman-teman ya. Ini cuma eksperimen aja, coba-coba. Dan jangan buat jadi makanan pokok, karena emang bukan makanannya pokok. Dia khususnya sayuran aja, cuman gak tahu juga sih. Kayaknya ada yang teman-teman merah di sana dikasih nasi, suka. Karena kalau maca sih gak suka ya. Dan ogura gak suka ya. Nanti kasih makanan yang lain aja. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya teman-teman ya. Ya kalau suka di like, oke? Semoga ya bermanfaat buat teman-teman. Dan ada ilmunya kalau iguana gak suka sama nasi ya. Yang suka sama nasi itu manusia. Nasi pakai rendang enak udah, kalau iguana yang gak suka ya. Oke gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap.